Sebuah ide tanpa eksekusi akan hanya jadi omong kosong. Sebuah ide tanpa keberanian hanya akan jadi bualan. Yang saya akan lukis ini adalah bukti bahwa pernikahan antara ide dan keberanian melahirkan anak yang disebut karya. Kamen Rider. Kamen artinya topeng dalam bahasa Jepang, Rider artinya pengendara dalam bahasa Inggris. Pertama kali rilis pada 3 April tahun 1971 dengan total jumlah episode 98. Jumlah tersebut terbilang cukup fantastis mengingat ini debut franchise pertama Kamen Rider. Jadi apa yang membuat Kamen Rider itu spesial? Yang membuat karakter asal negeri Sakura ini kok masih ada sampai sekarang? Apa yang membedakan Kamen Rider dari superhero-superhero lainnya? Oke, saya akan coba jawab satu-satu pertanyaan tersebut dari ya saya sendiri. Buat saya, Kamen Rider itu spesial karena konsistensi idenya terjaga dari tahun ke tahun. Dan eksperimen terhadap eksekusi produksinya itu seimbang. Maksudnya gimana sih? Ya, secara nggak langsung, siapapun bisa jadi superhero ini. Karena device yang bernama Henshin Belt atau semacamnya bisa merubah orang biasa menjadi orang berkekuatan super dengan dilengkapi persenjataan yang unik dan kostum yang menarik. Produknya itu evolusi dari tahun ke tahun, walaupun masih disegmentasi pasar yang sama, yaitu anak kecil, tapi bukan berarti penggemar mereka yang sudah beranjak dewasa ditinggalkan. Apakah orang dewasa bisa menikmatinya? Kalau dari kecil udah suka dan setelah beranjak dewasa, ya mereka paling loyal aja sih. Dan memori indah yang dipunya saat kecil menjadi alasan yang cukup untuk tetap suka. Soalnya superhero ini pendekatannya beda banget sih sama Marvel atau DC. Dari segi penulisan, atau cara mereka memandang apa itu pahlawan. Belakangan ini muncul remake, stand-alone movie, atau tema yang lebih dewasa. Alur cerita yang sedikit lebih kompleks, yang sudah pasti ditunjukkan untuk penonton yang lebih berumur. Walau produk unggulannya yaitu berupa TV seri, masih mengerucut pada penonton bocah. Dan bagi yang sudah berumur atau kepala 2 atau kepala 3 juga masih bisa menikmati, karena perkembangan desain kostumnya cukup keren dari masa ke masa. Yang saya lukis ini namanya Kamen Rider Ichigo, Kamen Rider pertama. Jujur, waktu kecil saya nggak kebagian nih nonton Kamen Rider Ichigo. Acaranya tuh mulai tahun 1971 sampai 1973. Saya kebagian nonton Kamen Rider Black dan seri ke atas. Tapi saya yakin nih, mereka ini mempunyai prinsip yang sama, yang selalu dijaga, yaitu target pasar. Mereka ini ngejual imajinasi, sesuatu yang jika dibayangkan dalam otak itu tuh seru dan nagih, yang akan lebih menyenangkan untuk diserap oleh otak anak kecil yang sedang tumbuh kembang. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Kamen Rider masih awet sampai sekarang, karena mereka memberikan imajinasi. Anak-anak di Jepang saya yakin suka banget dikasih asupan imajinasi, supaya gedenya bisa bikin suatu karya, bukan ngurusin urusan orang lain. Dan saya juga percaya bahwa Kamen Rider bertahan sampai sekarang karena semangat eksekusi ide yang membara. Dulu, mereka memulai ide ini dengan keterbatasan teknologi waktu zaman itu. Semua serba manual, yang penting gas dulu deh. Kalau kalian perhatiin ya, kostum Kamen Rider Ichigo ini gila sih, manual banget bikinnya. Bener-bener kayak tugas prakarya mahasiswa. Helm nggak simetris, bocel di mana-mana, acian cetakan nggak rata di permukaan helm, dan terkesan ringkih banget. Tapi buat zamannya, itu terasa biasa aja, bukan sebuah kekurangan. Dan yang terakhir, apa sih membedakan Kamen Rider dari superhero lainnya? Terlebih lagi superhero yang lahir dari barat. Ada beberapa aspek, secara teknis. Kamen Rider akan selalu mempunyai device untuk berubah wujud, umumnya bernama Henshin Belt. Tapi makin kesini, device-nya sangat variatif. Ciri khas lain, seperti namanya, setiap Kamen Rider identik mempunyai kendaraan khas mereka. Dulu, mereka biasanya pakai motor nih,
Tapi kesini pun ada yang pakai mobil, sampai robot pun juga ada yang punya. Ketiga, mereka mempunyai musuh, biasanya alien, atau manusia yang juga bisa berubah wujud melalui device juga. Dan mereka juga bisa disebut Kamen Rider, tapi mereka mempunyai tujuan yang tidak searah dengan protagonis saja. Makanya mereka condong disebut penjahat juga. Kamen Rider juga punya beberapa signature yang sangat ditunggu-tunggu penggemarnya. Mulai dari ciri khas mereka untuk ngehabisin lawannya, pasti pakai jurus namanya itu Rider Kick. Nah, setiap Kamen Rider punya gaya Rider Kick yang beda-beda. Kuda-kudanya juga beda, attitude-nya juga beda-beda. Pokoknya ini salah satu ciri khas yang menurut saya mahal banget. Selain itu, untuk berubah, gak asal cuman teriak Henshin doang. Setiap Henshin Belt punya ritual gaya tersendiri yang akan menghipnotis para penonton. Kok kayaknya keren banget ya kalau dilakukan gitu. Terus beberapa Kamen Rider juga punya transformasi bentuk yang setiap bentuk mempunyai kostum dan kekuatan yang berbeda-beda. Dari ciri khas tersebut sudah pasti nih, konten untuk dibisnisin, untuk dijadiin duit banyak banget. Replika Henshin Belt aja yang resmi itu harganya udah 1,5 jutaan, ke atas bahkan. Apakah anak kecil ada uang buat beli ini? Yang jelas banyak orang dewasa beli karena mereka mampu dan mereka juga pengen menciptakan memori indah mereka saat kecil dengan mengenakan apa yang dipakai Kamen Rider favorit mereka. Dan gak lupa dengan gaya ritual Henshin yang semakin kesini semakin ribet. Kalau secara nilai yang ditawarkan, bagaimana sih Kamen Rider tuh menggambarkan sosok pahlawan? Ada beberapa norma yang disampaikan sama aja kayak pahlawan-pahlawan lainnya. Menumpas kejahatan dan membela yang lemah. Mungkin untuk beberapa Kamen Rider, perbedaan terbesar adalah menumpas kejahatan dan membela yang lemah itu bukan tujuan pertama mereka di awal. Ada Kamen Rider bahkan pun punya masalah untuk balas dendam karena keluarganya dibunuh. Atau menyelamatkan saudaranya yang lagi diculik sama sekelompok penjahat. Atau beberapa alasan lainnya untuk menggunakan kekuatannya di awal secara subjektif. Tapi seiring waktu mereka baru kepikiran ya kayak, ya udahlah sekalian aja jadi pahlawan. Saya punya opini tentang Kamen Rider Ichigo yang mungkin fansnya bisa jadi nggak suka kalau dengar opini saya. Jadi cerita bagaimana Takeshi Hongo menjadi Kamen Rider Ichigo adalah cerita yang mirip dengan bagaimana Tony Stark jadi Iron Man. Tony Stark jadi Iron Man di dalam komik atau di film itu sama. Dia diculik sama teroris dan teroris tersebut ingin memanfaatkan ilmu pengetahuannya demi kepentingan teroris tersebut. Di dalam penjara dia ketemu Jensen, ilmuwan juga yang tujuannya diperlakukan sama nih dengan Tony Stark. Lalu dia bikin armor Mark 1 dan berhasil kabur. Dan teringat kata-kata Jensen sebelum dia mati tentang bagaimana kamu harus berbuat sesuatu dengan hidupmu karena dia akan selamat. Jadi jangan disia-siakan. Nah, berbekal kekayaan dan pengetahuan, Tony Stark jadilah Iron Man dan dia memutuskan untuk menjadi pahlawan. Versi Takeshi Hongo, dia itu juga ilmuwan. Disebutkan waktu itu bahkan memiliki IQ 600 loh. Dan pada suatu hari dia diculik oleh sekelompok penjahat bernama Shocker untuk dijadikan anak buahnya, untuk dimanfaatkan. Karena dia pinter. Lalu dia dibius, pingsan, dan tubuhnya dimodifikasi untuk menjadi robot. Sebelum dia menjadi robot sepenuhnya dan hilang kesadaran sebagai manusia, dia dibantu kabur oleh temannya bernama Midorikawa. Singkat cerita ya, carut marut antara Takeshi Hongo dan Midorikawa untuk melawan Shocker membuka mata dia untuk memutuskan menjadi pahlawan. Di dunia kreatif itu ada sebutan namanya ATM, kepanjangan dari amati, tiru, modifikasi. Saya punya opini yang segudang tentang ATM ini, tapi nggak bakal saya bahas sekarang. Walaupun begitu, menurut saya, Kamen Rider Ichigo adalah contoh yang sukses dengan cara yang efisien dan waktunya emang tepat. Dan dia adalah hasil dari ATM tersebut. Karena kalau dari sejarah urutan siapa yang paling cepat rilis, Iron Man itu lebih duluan. Saya akan selalu berharap, suatu hari nanti akan ada sosok superhero Indonesia yang target pasarnya fokus untuk anak-anak. Saya ulangin ya,
target pasarnya fokus untuk anak-anak. Jadi emang superhero tersebut dibuat untuk anak-anak, kostumnya supaya menyesuaikan dengan selera anak-anak, plot kompleksitas ceritanya juga untuk anak-anak. Jika ada orang dewasa yang nonton, ya anggap aja itu sebagai bonus, karena mereka juga paling menganggap itu sebagai hiburan juga kan. Loh, kan semua acara superhero itu ya emang hiburan dong? Secara teknis, memang. Tapi otak anak kecil itu beda loh sama otak orang dewasa. Cara mereka menangkap sebuah cerita, sebuah visual itu beda. Otak anak kecil itu spesial. Ibaratnya kayak kertas kosong, putih, bersih, dan jika di atas kertas tersebut digambar yang bagus-bagus, menarik, mempunyai harapan, dan menjual mimpi, mungkin kelak jika dia beranjak dewasa dan semua itu harus dihapus karena diterpa realita, hal indah tersebut akan masih berbekas dan bisa menjadi bekal mereka untuk menyambung hidup bermodalkan mimpi yang indah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau Anda suka dengan konten saya, silahkan di like dan di subscribe.
Kalian juga bisa kasih saran atau ide di kolom komentar untuk apa atau siapa yang harus saya gambar selanjutnya.